ini biasanya pemain sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, pada pagi hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022, ini kita sedang berada di Terminal Batok. Nah ini masuk lagi ya teman-teman, JRG keberangkatan jam 8 malam dari Medan ya. Nah ini JRG nya dengan julukan Minoli Ribbon ya, ini mendarat di Terminal Batoh jam 6 lewat 56 menit. Dan untuk JRG nonstop teman-teman udah masuk tadi ya, cuman Mimin tadi telat sampai ke terminal, jadi kita nggak sempet ambil videonya. Nah untuk JRG nonstop pada hari ini dengan julukan The President ya. Nah jadi pada hari Senin teman-teman banyak bus yang agak lebih cepatan ya masuk ke terminal dibandingkan hari-hari biasanya. Nah ini helpernya ya, lagi buka bagasi nih. Ini penumpang JRG lagi bersiap-siap untuk turun. Nah ini masuk lagi teman-teman, Sempatistar nonstop, patangannya Pak Bahtiar ya. Nah ini Sempatistar nonstopnya mendarat di Terminal Batoh jam 6 lewat 58 menit. Nah ini untuk driver duanya ya teman-teman, mungkin diantara teman-teman ada yang kenal dengan beliau, silahkan komen di bawah. Masuk lagi nih Putra Pelangi nonstop, ini mendarat di Terminal Batoh jam 7 lewat 2 menit ya. Nah ini para penumpang JRG nya udah pada turun semua ya. Ini Bang Milo driver duanya kembali menutup bagasinya.
Oke, ada yang masuk lagi nih ya. Sempatistar Travego ya, single glass. Ini biasanya pemain sore. Ini mendarat di Terminal Bato jam 7 lewat 5 menit ya. Oke, ini putra pelanginya lanjut kembali ke gudang, nanti sore berangkat lagi jam 5 ya, jam 5 sore. Nah, JRG-nya udah siap menurunkan para penumpang, saatnya lanjut kembali ke gudang, nanti malam berangkat lagi jam 8.15. Nah, ini Sempatistar Nonstop juga udah siap menurunkan penumpang, saatnya kembali ke gudang. Nanti malam ini berangkat lagi jam 8 malam ya. Berangkat sebelum Volvo. Untuk Volvo Nonstopnya ini belum tiba lagi ya di terminal. Nah, ini yang Travegonya teman-teman masih menurunkan para penumpang ya. Oke, yang nonstopnya lanjut menuju ke gudang ya, yang berada di Lungbata. Dan yang Travegonya juga nyusul ke gudang L1, nanti kembali berangkat jam 6 sore. Oke, ini masuk Dom Toretto ya. Ini mendarat di Terminal Bato jam 7 lewat 11 menit. Nah, ini kalau menurut Mimin agak telat sih masuknya. Biasanya Dom Toretto masuk pada hari Senin sebelum jam 7 ya. Nah, ini driver duanya teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang kenal, silahkan komen di bawah. Nah, jadi teman-teman, menurut informasi yang kita peroleh di lapangan, Dom Toretto atau Bang Ahmad Dom lagi cuti ya, jadi posisinya sementara waktu digantikan oleh driver yang lain.
Oke, ini para penumpang Dom Toretto-nya udah pada turun semua, saatnya lanjut kembali ke gudang. Nanti malam berangkat kembali jam 8 malam. Nah teman-teman, mungkin sekian aja dulu video kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.